Beauties, kamu setuju nggak kalau memilih sunscreen yang pas untuk kulit berminyak tuh tricky banget? Karena kalau salah pilih sunscreen, pasti kulit malah jadi makin berminyak dan lengket. Nggak mau kan? Padahal kamu tahu kan, Beauties, kalau sunscreen ini tuh penting banget untuk menjaga kulit dari paparan sinar matahari. Apalagi Indonesia dengan iklim tropis yang suhunya bisa mencapai 30 derajat Celcius. Butuh banget perlindungan ekstra supaya kulit tetap terjaga kesehatannya. Buat kamu yang udah nyerah cari produk sunscreen untuk kulit berminyak, yuk semangat lagi, Beauties. Karena Nidia udah punya rangkuman produk sunscreen untuk kulit berminyak. Dilengkapi dengan SPF 30, Skin Aqua UV Moisture Gel berfungsi melindungi kulit berminyak 30 kali lebih lama terhadap sinar UVB yang berisiko menyebabkan kulit merah karena terbakar sinar matahari. Produk ini bisa kamu dapatkan di drugstore atau toko kosmetik terdekat dengan harga yang lumayan affordable loh, Beauties, sekitar 40 hingga 50 ribu rupiah untuk kemasan 40 mili. Tekstur gel produk ini cepat meresap dan tidak membuat kulit terasa lengket, jadi cocok digunakan oleh pemilik kulit berminyak. Sunscreen ini memiliki kandungan Improved Hyaluronic Acid dan kolagen untuk melembabkan dan melembutkan kulit. Selain itu, ada juga kandungan PA++ untuk melindungi kulit dari UVA yang dapat menyebabkan penuaan dini dan kulit bisa menjadi lebih gelap. Produk yang belum lama dirilis oleh Wardah ini adalah sunscreen yang terbuat dari bahan dasar air. Sesuai dengan namanya, Wardah UV Shield SPF 50 Aqua Fresh Essence. Jadi produk ini nyaman digunakan sehari-hari, khususnya bagi pemilik kulit berminyak. Kamu juga tidak perlu khawatir karena produk ini dijamin 0% alkohol, Beauties. Walaupun namanya essence, namun sunscreen berbentuk lotion putih ini memiliki tekstur lembut dan mudah meresap sehingga tidak meninggalkan rasa lengket. Formulanya yang ringan juga membuat produk ini mudah dibaurkan pada kulit wajah. Setelah diaplikasikan, produk ini tidak menimbulkan white cast dan memberikan sensasi dingin yang membuat kulit menjadi lebih tenang. Dilengkapi broad spectrum protection, sunscreen ini dapat bekerja 50 kali lebih optimal untuk menjaga kulit dari sinar UVA, UVB, serta pancaran blue light berlebih. Untuk produk dengan kemasan 30 ml ini bisa kamu beli dengan kisaran harga Rp40.000 hingga Rp50.000. Sebelum Nida lanjut ke rekomendasi sunscreen berikutnya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe Pricebook Beauty Channel ya, Beauties. Banyak pemilik kulit berjerawat yang beralasan tidak menggunakan sunscreen karena menghindari kulitnya semakin berminyak setelah menggunakan sunscreen. Nah, sekarang udah nggak ada alasan itu lagi, Beauties, karena ada Garnier Light Complete Super UV Spot Proof Sunscreen Matte Finish. Dijamin bebas minyak deh. Konsistensinya ringan, nggak oily sama sekali, nggak lengket, dan bisa memberikan hasil matte yang bikin kulit bebas kilap. Yang bikin tambah nyaman, produk ini nggak memicu produksi sebum berlebih pada kulit. Benar-benar bikin kulit jadi nggak berminyak. Hadir dalam kemasan 30 ml, sunscreen harga Rp50.000 hingga Rp60.000 ini dibekali dengan SPF 50+ dan PA++++ yang mampu melindungi kulitmu dari sinar UVA dan UVB hingga mencegah kulit terbakar. Produk ini juga mengandung vitamin E dan vitamin C yang merupakan antioksidan dan baik untuk menangkal radikal bebas, memicu produksi kolagen, hingga mengurangi flek atau noda hitam. Produk sunscreen berikutnya kayaknya udah jadi holy grail banyak orang deh. Formulanya yang ringan dengan tekstur watery-nya bikin produk ini sangat mudah diaplikasikan. Selain itu, Biore UV Aqua Rich Watery Essence juga nggak terasa lengket. Cepat menyerap dan bikin kulit terlihat sehat, ternutrisi dengan baik loh, Beauties. Untuk melindungi kulit dari efek buruk sinar matahari, produk ini mengandung SPF 50+, PA++++, tanpa meninggalkan white cast setelah diaplikasikan ke kulit berminyakmu. Sunscreen yang satu ini juga memiliki kemampuan melindungi kulit dengan micro defense-nya, sehingga kulit akan terlindungi secara merata hingga ke micro level. Di pasaran, kamu akan menemukan produk ini dalam kemasan tube berukuran 50 gram. Produk seharga 100 ribuan ini juga mengandung hyaluronic acid, royal jelly, dan ekstrak citrus yang mampu menghidrasi dan menjaga kelembapan kulit wajah. Jadi wajah akan terasa segar selalu. Gak perlu khawatir, Beauties, walaupun sunscreen ini waterproof, tapi tetap gampang dibersihkan dengan sabun. Sebelum Nidia jelasin panjang kali lebar produk ini, Nidia izin pamit ya, Beauties, dan terima kasih untuk kamu yang udah nonton video ini dari awal. Stay tune terus di channel kita supaya nggak ketinggalan video menarik lainnya. Rekomendasi produk sunscreen yang terakhir ini diformulasi khusus bagi kamu yang mau melindungi kulit dari paparan sinar matahari dan juga mencegah penuaan dini. L'Oreal Paris UV Defender Matte and Fresh UV Serum Protector dilengkapi dengan kandungan Erlysium yang mampu menyerap 7 kali minyak berlebih untuk menghindari kilap dan berminyak serta menyamarkan pori-pori. Setelah diaplikasikan, produk ini akan memberikan hasil matte pada kulit bahkan pada cuaca panas dan lembab. Dilengkapi dengan SPF 50+ dan PA++++ serta Brightening Niacinamide, produk ini diformulasikan khusus untuk mencegah kulit tampak 5 tahun lebih tua, serta melindungi kulit dari noda hitam, kulit kusam, dan garis halus. Yang gak kalah penting, setelah diaplikasikan, produk ini tidak meninggalkan noda putih dan dapat secara instan membantu mencerahkan warna kulit, meratakan warna kulit, dan membuat kulit tetap terjaga kelembapannya. Produk ini hadir dalam kemasan 30 ml dengan harga
150.000-an. Dari kelima produk tadi, mana sih yang tertarik untuk kamu coba? Atau malah udah jadi favorit kamu? Yuk ceritain pengalaman kamu di kolom komentar.